Dua mangsa pesawat ringan yang terhempas di hutan simpan Gunung Besaut Trolak pagi tadi sedang menjalani latihan penerbangan. Juruterbang pesawat Syahrul Imran Suria, 26 tahun, patah kaki kanan manakala pembantu juruterbang Hoji Ali, 20 tahun, cedera di muka. Menurut Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, ketika kejadian, pesawat bergerak dari Ipoh ke Tanjung Karang, Selangor dan berpatah balik ke Ipoh sebelum terhempas di lokasi kejadian pada pukul 9.30 pagi. Di kawasan pesawat dan juga hutan kecil, dia ada pokok-pokok kecil. Jadi pesawat tu sangkut di atas pokok, di kawasan dia di atas pokok lah. Ya betul, untuk kita apa ni mengawal keadaan dan memastikan tidak ada apa ni orang awam masuk untuk kita membantu pihak untuk menyalakan siasatan. Siasatan lanjut akan dilaksanakan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU di bawah Kementerian Pengangkutan.